halo semuanya. Tadi aku beli Samyang, itu harganya $9, murah banget. Jadi tiga ini 27. Ini tuh rasa keju ya. Rasa keju biasa. Tapi ini rasa ayam. Very hot. Ini juga rasa ayam. Ini yang nomor 2 ini rasa. Nanti kita cobain yang rasa keju sama rasa ayam seperti apa. Ini halal ya, ada tulisannya halal di sini nih, halal. Jadi aku kalau beli Samyang itu kalau nggak ada tulisan halal aku nggak mau makan, karena takutnya ada tambahan minyak babi atau apa gitu ya. Oke, sekarang kita buka dulu, kasih air panas, kita lihat ya dalamnya tuh minyak tuh enak atau enggak. Oke, ini setelah aku buka ya. Nah ini udah jadi ya. Aku ada sedikit ayam, ini sayap ayam sama sedikit daging. Nah, ini tuh yang keju, mie-nya tuh kecil-kecil, kayak seperti mie Indonesia gitu, kecil-kecil. Kalau yang ini tuh rada gede-gede ya, seperti ini. Oke, kita cobain chicken keju sama hot chicken. Sebenarnya ini yang keju dulu. Panas. Oke, enak. Tapi lebih enakan yang bungkusan ya, daripada yang cup kayak gini. Oke, ini coba ini. Yang bungkusan itu kan kayak kejunya melimpah gitu ya, enak. Terus mie nya itu nggak kecil-kecil gitu, yang bungkusan besar-besar. Ini enak. Ini enak. Cuma ini kenapa ya? Mie nya itu kecil gitu. Kayak kita bikin mie soto atau mie kuah gitu. Kurang berasa, lebih enak kan ini hot chicken, berasa banget. Kalian cobanya ini ya, pedes banget. Nah ini aku ada kerupuk apa ini. Jadi sekarang tuh di sini jam 3:30 ya. 3:30 pagi. Mukbang pengen makan Samyang. Wah, pedes. Sayap ayam. Pedes banget ini. Yang hot spicy ayam.
Good job. Ini enggak habis. Tapi enak. Ini habis. Nah, ini pilih makanan di Kawiyongkong. Kalian bisa coba yang ini, enak banget. Oke, okay, bye.